belanja bayar di... Utang sudah, Pak. Enggak dong. Bayar nanti ya. Belanja, bawa barangnya. Ini yang makasihnya ditungguin nih, di nanti nih, bayarnya kapan nih. Justru orangnya menanti untuk dapat giliran kapan dia membayar. Itu antri. Ya makanya. Nah ya, orang antri itu kan menanti kan, nunggu giliran. Saya dijelaskan secara lisan. Gambar aja gambar. Belanja, belanja nih bisa, belanja, belanja. Antri, antri. Belanja, belanja. Baru beli apa dulu? Belanja beli dulu dong. Beli gula buat minum tadi. Ini Anda berharap dari sisi kasir apa pembelinya nih? Dari kita aja bisa. Bagaimana bagaimana penonton menilai adegan ini? Siapa yang menanti? Kasir kah atau pembelinya? Baik. Ayo. Buka dulu dong tokonya, belum buka. Itu orang udah belanja. Lu lagi. Udah mau belanja. Mau belanja. Majuan, majuan, majuan. Lu belanja apa, Duk? Hah? Belanja apa? PS4. Eh, gua dong. Belanja apa lu? Gua belanja kayu buat dimakan. Oh. Belanja apa, Bang Opi? Mana ini? Oh. Lapangan terbang. Tuh, lihat. Siapa yang menanti? Duh, siapa yang menanti? Siapa? Siapa yang menanti? Siapa? Ayo. Yang menanti siapa? Ya. Anda mau ngapain ini? Mau. Mau bayar. Mau bayar. Mau bayar. Bayar. Maaf, kita masih ganti sip. Ini lagi ganti sip. Ganti sip. Tunggu ya. Iya. Nah, berarti kita yang menanti. Kita. Nah, kita nanti, yang menanti kasir. Nanti juga kan? Iya. Lah jadi nanti bayarnya. Aku udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Jawabannya sama sekali jangan tidak ada yang deh. Masuk ke logika. Kapan bayaran nih saya nanti? Iya, iya, iya. Dia masih nunggu. Mau ya, nanti ya dengan tuntutan. Tadi saya sekali belum ada yang berhasil menjawab di tantangan TTSC. Tapi gak apa-apa, kali ini kita akan menguji mereka untuk mendapatkan hadiah sebuah rumah minimalis dengan kata misteri. Bacakan dulu rulesnya ya, Caya. Aturannya gampang, hampir sama dengan TTS. Tapi kita sudah sediakan hurufnya. Ada 9 huruf, nanti diacak. Kita beri pertanyaan, jawab dengan huruf yang kita sediakan, berapapun yang Anda perlukan, tidak harus semuanya. Ya. Siapa yang menekan tombol terlebih dahulu bisa menjawab terlebih dahulu. Pertanyaan untuk kata misteri pertama. Ini dia hurufnya, pertanyaannya. Yang dilihat di gedung bioskop. Cet aja gak apa-apa. Tim B. Apa ngasih tahu dong, pencet enggak apa-apa. Tim B dari bulan Tim B yang menyala. Yang dilihat di bioskop. Yang dilihat di gedung bioskop Tim B. Oke, I just want to answer the question in English. So I have to say it's a movie. Yeah, movie. M O V I E. Oke, ini dia apakah ini jawabannya? Movie, apakah ini jawabannya? Movie. Bukan. Jawabannya. Enggak ada. Hurufnya udah jelas itu. Baik, tapi hurufnya ada di sini. Baik. Tim A kita aja. Pertanyaannya yang dilihat di gedung bioskop. Tim A, silakan. Fox, Pak. Fox. 21 Fox. Songong banget Fox. Kan ya. Ada tuh. Film ini dipersembahkan oleh. Yes, apakah ini jawabannya? Enggak. Bukan fix. No. Terlalu keren ya. Kita akan buka sebenarnya. Yang dilihat di cepat-cepat yang dilihat di gedung bioskop. Exit. Ada. Iya. Ada sih tapi. Ada. Ada. Pak. Mungkin Bapak sekeluarga mungkin datang ke gedung bioskop emang bukan mau nonton Pak ya? Bukan emang mau nontonin Exit doang Pak. Loh, enggak dong. Kita mau nonton film di bioskop. Ya terus kenapa dipermasalahkan ini Pak? Nah, ini kan dilihat. Tapi kan kita nonton itu pasti untuk nyari atau nonton film Pak. Yang dilihat yang di gedung bioskop. Masa kalau mau keluar bukan enggak lihat ditontonnya. Exit aja? Jadi menonton, melihat itu ada bedanya. Biasanya tempatnya di mana tuh?
Di pintu, iya pintu tahu. Tapi juga kadang keluar kita lewat pintu biasa, gak ada tulisan exitnya. Ya gak harus, tapi kan ada pasti di gedung bioskop itu. Ya udah iya. Bukan? Ini yang kecil aja tahu masa yang gede-gede. Iya. Gak nonton bioskop ya. Oh. Ini bajakan Pak. Dan akhirnya kalau saya udah kesel saya puter palanya. Hei. Lanjut. Ya. Kata misteri yang kedua, siap tangannya di atas tombol. Siap. Pertanyaannya, biasanya diminum oleh orang sakit? Ya. Tim. Pak, Kang Sotomi curang, Pak. Biasanya diminum oleh orang sakit apa? Karbol. Air. Air. Air, air, Pak. Air, apakah ada A-I-R? Ya, apakah ini jawabannya? Tim B. Iya, kalau yang sekolah obat nih. Obat. Ya, kita acak lagi. Biasanya diminum oleh orang sakit. Iklan itu. Kalau tidak disebut, bisa kita kurangi. Ada rupen, bang. Menyerah kita kurangi 50. Tiga. Air udah kan tadi ya. Satu. Obat. Obat. Kita kurangi. Jawab ini. Biasanya diminum oleh orang sakit. Obat. Apakah itu jawaban? Gak mungkin jawabannya gak obat, gak mungkin. Nih, kita lihat, biasanya diminum oleh orang sakit. Oli! Bang, jawabnya Oli, bang. Oli, jawabnya Oli, bang. Biasa minum Oli nih. Bang. Bapak biasa minum Oli gak? Iya, bang. Kalau bapak minum Oli kira-kira jadi sakit gak? Sakit. Nah, iya. Makanya ya biasanya diminum oleh makanya orang sakit ya ini Oli. Jawabnya. Ya biasa. Enggak kata. Biasanya kalau di biasanya diminum oleh orang sakit, Oli. Iya, Oli kalau minum aduh bisa sakit. Minum Oli pasti sakit. Enggak aspal, kan aspal. Ada enggak di situ kan ada bisa diminum. Ya. Sip. Siap? Ya. Ini pertanyaan terakhir. Harus aktif. Kalau pasif dikurangi nilainya karena dia mengganggu ketertiban kuis. Hewan yang kulitnya licin. Apa? Kita lihat. Hewan yang kulitnya licin. Tiga. Tidak ada yang menekan, kita kurangi semua. Tiga, dua, satu. Tim B. Ya. Botak. Kita lihat. B-O-T-A-K. Botak. Ya ada di sana. Ya. Hewan yang kulitnya licin, apakah botak jawabannya? Benar ini. Setelah yang satu ini. Di rumah anak saya yang kecil umur 4 tahun itu megang pala saya gini. Ayah kayak kucing.